Berbunyi kejaran yang pertandingan lepaskan Dirajar bisa angkat 1-2 Kasir nah membuka angka pertama di set yang ketiga 1-0. Si punggung 4 Nanda Titis ayunkan juta tas dan pasirnya tekna tinggi melalakukan masjid dari isi kembali kali ini kasir pelan tapi pasti menyebabkan angka kembali tim pelan dari putra kerajaan 2-0. Lepaskan juta serbi pendek dan konsekli putra angka 1-2 kembali melubar apa serangan lakukan putra Ancina menambah angka 3-0. Ayunkan jelas serbi pendek di lapar luar biasa diterima angka 1-2 Sutarjaya kembali tertang kali ini harga bola kepada luar biasa kembali membuka angka pertama di set yang ketiga 1-3. Ayunkan jelas serbi pendek jangkauan singgih bundar kembali kali ini masih mampu angka 1-2 inilah Oki luar biasa diterima kembali kasir nah inilah Sutarjaya kembali masih mampu ditahan angka 1-2 perbatan terbaca inilah Pepi 1 pemberian melibar membuka angka tinggal oleh putra Arjuna 2-3. Kembali ke jalannya pertandingan luar biasa Nugroho menambah angka tim bola voli putra Kerajaan Wonosidi 4-2. Servisnya kasir tajam basingnya jadi tinggi bola lakukan kembali nampak serangan melebar lakukan dari bawah Bargo menambah angka 5-2. Ayunkan jelas serbi pendek jangkauan singgih bundar kembali masih dari isi angka 1-2 inilah Sutarjaya nampak kurang sempurnanya Sutar menambah angka sekaligus menepiskan ketertinggalan tim para putra Arjuna 3-5. Putra Arjuna ayunkan jelas serbi pendek jangkauan singgih bundar angka 1-2 kembali nampak serangan memanjang lakukan tim para putra kerajaan menambah angka 4-5. Ayunkan jelas servis pendek jangkauan singgih bundar kembali nampak bloker rapat kesalahan netting lakukan tim bola voli putra kerajaan membawa angka 5-6. Lepaskan jelas servis dari para Bargo tinggi bola kembali inilah Pepi luar biasa pakar besar di bawah tim bola voli putra Arjuna membawa angka 6-6. Masih nampak servisnya Bargo angkat 1-2 penempatan kembali terbata luar biasa menambah angka 8-6. Untuk jalannya pertandingan kembali kali ini nampak luar biasa tapi menambah angka tim bola oleh putra kerajaan Wonosidi 7-8. Putra kerajaan si punggung 11 konsentrasi memandang membidik servisnya Sutar tajam basingnya Bargo tinggi bola kembali lakukan terlalu ke dalam kesalahan netting nampak lakukan tim bola oleh putra Arjuna menambah angka 8-9. Lepas
melepaskan jelas dari bus perempatan cetek menyerang masih mampu diselamatkan Sundar. Tinggi pula kembali ngobrol luar biasa diterima jaga kali ini masih ada peluang tercatat biasa melibur. Kembali nampak kurang sempurna merupakan angka tim bola oleh Putra Arjuna 9-8. Putra Arjuna tinggi menuju konsentrasi memandang serbunya Hoki dibiarkan saja angka dimiliki tim bola oleh Putra Arjuna 10-8. Kembali serbunya Hoki tajam basing sambil biru tinggi gerak cepat nampak lakukan anu angkat 1-2 kali ini kembali yang luar biasa bagar besar dibangun tim bola oleh Putra Kerajaan menerima angka 9-10. Si punggung 12 konsentrasi memandang membidik ayunkan cinta serbu pendek cabang si klub Sundar angkat 1-2 luar biasa kembali menebak angkat tim bola oleh Putra Arjuna 11-9. Memandang membidik si punggung 4 tekno ayunkan cinta serbunya tekno tajam pentingnya nugro ini 8-7 kembali mengucap perbuatan spek lakukan daripada baby menambah angka 10-11. Masih Putra Kerajaan Wonosi diajunkan sudah serbunya baby tajam pastinya tengah masih memberi selamatkan ini lalu luar biasa jantan berlatihan kaki tinggi bolanya cakap kembali diterima sudah saya angkat 1-2 Nugroho membuka angka 11-11. Konsentrasi serbunya bagi luar biasa kembali merubah angka 12-11. Ayunkan jelas serbis pendek cakap sebelum putar kembali kali ini masih terisi 1-2 diterima cakap angkat kembali nilai Hendri masih ada cakap bola kembali cakap luar biasa kembali menambah angka tim bola oleh Putra Arjuna 12-12. Servisnya Hendri tajam basing lakukan perbatan bola kasir-kasir nah kembali menambah angka tim bola oleh Putra Kerajaan Wonosidi 13-12. Masih Putra Kerajaan Wonosidi si punggung 4 ayunkan sudah serpinya nanda tajam basing lakukan angkat 1-2 kembali parto luar biasa masih mampu diselamatkan kasir-kasir lain Sultan Jaya kembali mampu memberikan angkat di bola oleh Putra Kerajaan Wonosidi 14-12. Ayunkan sudah servis pendek jangkauan Ciklis Sundar angkat 1-2 kembali Bargo masih ada penyelamatan terakhir punya Winter Pada Sang Libiro tinggi belanya nanda kembali Nugroho mampu memberikan angkat kembali tim bola oleh Putra Kerajaan Wonosidi 15-12. Thank you.
ketelannya pertandingan kembali angkat 1-2 ini luar biasa. Jaka masih mampu diselamatkan kembali. Barco arahkan kepada rekan luar biasa. Jaka kembali menambah angka tim bola dari Putra Arjuna 13-16. Di punggung 5 konsentrasi servisnya Caca Tasam masih dilakukan luar biasa namun kurang sempurna. Kembali angka dimiliki tim bola dari Putra Arjuna 14-16. Lepaskan sudah servisnya Caca Tasam masih nyampe di satu. Serangan luar biasa nampak lakukan daripada Sukarjaya kembali menyematkan angka tim bola dari Putra Kerajaan Wonosi di 17-14. Serpinya kasir-kasir Natas Sambasing kembali lagi luar biasa kembali memanjang. Angka dimiliki tim bola dari Putra Kerajaan Wonosi di 18-14. Servisnya kasir tajam basingnya Barco tinggi berlakukan kembali masih dari si HKT diarahkan bola kepada rekan masih mampu diselamatkan. Kali ini kembali Oki menambahkan kurang sempurna kembali membuka angka di bola dari Putra Kerajaan Wonosi di 19-14. Si punggung 6 lepaskan juta servisnya kasir tajam gerak ibu masih ada rusu. Nugro kesalahan netting nampak lakukan menambah angka sekaligus menipiskan ketertinggalan tim bola dari Putra Arjuna 15-19. Masih servisnya Winta Cambasing kembali gerak ketanya anu. Menambah angka tim bola dari Putra Kerajaan Wonosi di 20-15. Si punggung 8 lepaskan juta servisnya Nugro tinggi telah lakukan kali ini Jaka. Memanjangnya Jaka kembali menambah angka tim bola dari Putra Kerajaan Wonosi di 21-15. Konsentrasi servisnya Nugro tajam pasingnya Hendri tinggi telah lakukan kembali inilah. Nampak perbatan lakukan daripada Tekma kembali membuka angka 16-21. Si punggung 1 konsentrasi Barco. Servisnya Barco dibiarkan saja kembali menambah angka tim bola dari Putra Kerajaan Wonosi di 22-16. Putra Kerajaan Wonosi diajukan juga servis pendek tanpa cukup bentar satu. Serangan cepat masih mampu diselamatkan Sukarjaya inilah Nugraha. Angin segar dimiliki tim bola dari Putra Kerajaan Wonosi di 23-16. Servisnya Sutar tajam pastinya cakap tinggi telah pagar besarnya. Goal tim bola dari Putra Kerajaan Wonosi di satu kaki di grand final kali ini. Putra Kerajaan ayunkan sudah servis pendek cakap siklik putar 1-2. Hendri perpanjang nafas tim bola dari Putra Arjuna kesalahan netting nampak lakukan daripada Nanda menambah angka 17-24. Putra Arjuna si punggung 7 konsentrasi oke. Satu penyelamatan luar biasa di lapede lewat sentuhan manisnya Pepi memastikan diri sekuat tim bola dari Putra Kerajaan Wonosi di melenggang ke grand final. Kami ucapkan selamat untuk tim bola dari Putra dari Kerajaan Wonosi di dan kepada sekuat tim bola dari Putra Arjuna. Kami aturkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasinya.